Seorang peniaga cedera parah selepas terjatuh di Bukit Merah Felda Padang Piol di Jerantut semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 9.15 pagi itu, Nur Lizawati Muhammad Nawi, 35 tahun, cedera di bahagian kepala dan pinggang selepas tergelincir ketika menuruni bukit berkenaan. Rakan mangsa Norizan Idris, 36 tahun berkata, dia bersama mangsa dan dua lagi rakannya mendaki bukit berkenaan pada pukul 8 pagi. Ketika berada di ketinggian 300 meter, mangsa tiba-tiba tergelincir dan jatuh serta bergolek beberapa meter sebelum badannya tersangkut pada sebatang pokok. Menurutnya, dia bersama rakan-rakannya meminta tolong daripada pendaki lain yang turut berada di tempat kejadian sebelum menghubungi pihak penyelamat. Sementara itu, Pegawai Bomba Kanan 2 Osman Malik dari Balai Bomba dan Penyelamat Jerantut berkata, pihaknya menerima panggilan pada pukul 11.19 pagi dan empat anggota terus bergegas ke lokasi kejadian. Mangsa kemudian dihantar ke Hospital Jerantut untuk menerima rawatan.